Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini saya mendapati Suzuki GSX 150 kasus barcode dan remote hilang semua. Dan ini untuk SCU-nya ya teman-teman. Nah ini posisinya dia di sini, kita tariknya. Nah kita bisa buat lagi, kita program ulang program remote baru ya. Nanti dapat ID PIN juga baru. Nah kemudian untuk teknisi bisa dipanggil duplikat remote motor mobil area Ciayu Majakuning dan Jabodetabek. Yang jauh yang luar kota teman-teman cukup kirim modul SCU-nya saja. Untuk Suzuki GSX dia ada di sebelah kanan nih. Nanti dia di sini nih posisinya. Nah, ya. Nah, nanti kita tarik. Nah, ini. Ini soketnya ya. Dan ini soketnya nanti tinggal lepas aja soketnya. Ini ditekan nih teman-teman. Ya, ininya ditekan kemudian tarik. Baik, kita coba langsung program ya, kita buatkan remote-nya. Baik, teman-teman semua. Ini sudah berhasil kita buatkan remote baru ya. Nah, ini remote barunya, ini modul SCU-nya sudah kita reset. Oke, sukses. Kita coba tes nyalakan ke motor ya. Teknisi bisa dipanggil duplikat remote motor mobil area Ciayu Majakuning dan Jabodetabek. Baik teman-teman semua, ini sudah berhasil kita buatkan remote baru ya. Nah ini remote-nya sudah kita program, kita tes. Nah ini on. Nah ini 1 tahun nih teman-teman, motornya mati ya. Dan kita matikan. Ini pencet remote-nya. Oke, sen akan kedip kalau posisi remote on ya. Tapi kalau posisi remote kita off kan, remote sudah off. Dipencet remote, sen tidak ada respon dan di sini tidak ada respon juga. Kita on kan lagi. Ini remote-nya sudah on, aktif, kontak on. Cuma akinya tekor ya teman-teman, nggak kuat starternya. Nah, untuk teknisi bisa dipanggil duplikat remote motor maupun mobil area Ciayu Majakuning dan Jabodetabek. Yang jauh, yang luar kota teman-teman cukup kirim modul SCU-nya saja. Suzuki GSX ada sebelah kanan. Tadi udah saya jelasin ya posisi modul SCU dari Suzuki GSX 150. Nah baik, ini sudah selesai untuk program remote baru Suzuki GSX, barcode dan remote hilang semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.